Ya, Barakallahu fikum sekalian. Memang di antara tanda-tanda akhir zaman itu adanya kehidupan orang Islam yang mengikuti pola kehidupan Yahudi dan Nasara. Ya, mengikuti pola hidup Yahudi dan Nasara. Dan mengatakan la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhulu juhra dhabbin ladakhaltumu qala al-yahud wa nasara qala faman. Kalian nanti akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, secepat demi secepat. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawa, maka kalian pun akan masuk. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman, memang sudah banyak terjadi, tetapi masih kategori tanda kiamat sughra. Ya, tanda kiamat apa? Sughra, kecil. Yang kubronya masih belum terjadi. Dan kubro ini akan ditandai dengan datangnya Dajjal ini, yang kemudian nanti akan terjawab pada poin yang kedua tentang Nabi Isa. Jadi walhasil, apa yang menyebabkan kok sampai sekian puluh situs Islam itu sampai di beredar? Ternyata memang itu indikasi kuat karena masukan dari Rabeka. Rabeka ini perwakilan dari Rand Corporation, lembaga penelitian strategis Amerika, yang diundang oleh pihak tertentu di Jakarta, termasuk membicarakan bagaimana untuk menangkal radikalisme. Nah, diantaranya oleh Rabeka diusulkan supaya situs-situs yang ada itu menjadi bagian yang kemudian dibereskan begitu. Nah, atas masukan itu kemudian dikelolalah oleh BNPT, sehingga kemudian dengan gegabah menyalahi aturan dan undang-undang, kemudian tanpa melalui proses check and recheck, tanpa ada komunikasi babibu, tahu-tahu langsung kemudian ditutup. Nah, ini indikasi mereka ini ada yang pesan, ya ada yang meminta. Sama sekali ini tidak terkait dengan tanda akhir zaman, tetapi tandanya ada satu kerusakan di tengah mereka yang tentunya bisa jadi masuk ke dalam kategori mengikuti kehendak kaum Yahudi dan Nasara. Ya, mungkin karena pesanan ada duit, mungkin ada proyek tertentu, wallahu alam. Tapi ini menunjukkan kebingungan yang ada pada mereka. Sehingga ketika ditanya, mengapa kok ditutup? Oh, itu karena takfiri. Oh, itu karena jihadi. Oh, itu karena kemudian memojokkan presiden. Ternyata ada situs yang juga tadinya kerjasama dengan BNPT ditutup juga. Ternyata semua situs yang ditutup itu, satu indikasinya mereka menentang Syiah. Di seluruh situs yang ditutup itu ternyata isinya mereka menentang Syiah. Dan rupanya di negeri ini Syiahnya dilindungi. Jadi Syiahnya dilindungi. Jadi kelompok-kelompok yang kemudian dianggap memojokkan Syiah ini oleh mereka kemudian dipasung supaya Syiah enggak dipojokkan atas nama terorisme atau radikalisme ataupun apalah namanya. Buktinya tidak ada satupun situs Syiah yang dilarang. Tidak ada satupun situs Syiah yang kemudian di-ban oleh mereka atau kemudian ditutup oleh mereka. Jadi ini semua permainan. Nah, dan yakin saya ini permainan dari luar. Siapa yang main, wallahu alam, tapi kita sudah bisa menangkap bahwa di balik itu semua ada permainan. Tetapi umat Islam yang penting jangan kita terpancing. Karena ini adalah bagian daripada tes water. Ya, untuk mengetes bagaimana sikap umat Islam. Kita tidak boleh membabi buta, kita tidak boleh anarkis, kita tidak boleh kemudian sporadis, kita sabar. Ya, kita pakai aturan-aturan yang ada, ya. Sehingga kemudian ini dalam proses mesin bergulir sampai saya lihat bagaimana pimpinan BNPT itu megang kepala. Ya, kok jadinya ruwet begini, ya, dianggapnya sepele, ternyata reaksinya luar biasa ini. Nah, makanya memang tidak boleh main-main ini, karena menyangkut masalah kepentingan orang banyak. Toh di sana itu ternyata banyak situs-situs itu hanya menyampaikan nilai-nilai Islam, ya, untuk menjaga umat Islam tidak terbawa oleh berita-berita yang bohong itu. Karena terus terang saja, ya, mainstream berita-berita itu sumbernya dari mana? Dari CNN, NBC, ABC, ya, Reuters, itu semua Yahudi di belakangnya semua.
Makanya munculnya situs Islam untuk mengimbangi itu, supaya informasi yang datang kepada umat Islam ini bisa seimbang. Nah, tetapi oleh mereka tidak dikehendaki itu, karena dianggap merugikan mereka. Nah, ala kulli hal, ini semua adalah politik. Sebenarnya ini belakangnya adalah politik, sebenarnya tinggal bagaimana kita menyelesaikan dengan baik, dan umat Islam tanpa harus kemudian terpancing, tetap usaha kita harus maksimal untuk menegakkan Islam. Ya, bagaimanapun tidak boleh kita berhenti untuk menegakkan Islam, apapun tantangan kita. Adapun fitnah itu akan terus ada, ya, apalagi di masa akhir zaman ini akan terus apa terjadi apa fitnah, ya. Barakallahu fikum.